Jadi tanya roda apa nih? Roda Dharma Triratna Pancasila. Oh, cacang. Hah? Nah, nanti. Indonesia Pancasila lain. Dalam Buddha, Pancasila lain. Okey, macam inilah lebih kurang. Nama betul dia tu, Siddhartha Gautama Buddha. Bapa dia ialah Sri Raja Baginda Raja Suddhodana. Nama bapa dia Suddhodana dari suku kaum Sakya dia ni. Mak dia Sri Ratu Maha Dewi Maya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV, guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali daripada Ustaz Auni Muhammad. Nah, kenapa ya, guys, ya Ustaz Auni Muhammad ini jenius banget gitu. Mau tanya apa aja, bukan hanya agama Islam ya, tentang bab-bab dunia ataupun bisa dikatakan bab-bab agama lain, Ustaz Auni langsung jabanin gitu. Nah, kita akan melihat kejeniusan Ustaz Auni Muhammad ketika menjawab pertanyaan non-muslim kepada Ustaz Auni Muhammad ini. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya, guys. Let's go. Ni bukan orang Islam ni. Ni seorang Cina. Nama dia Ah Leng. Ah Leng ni tak ada kena mengena dengan Ah Leng zaman Sarjah Hassan dulu. Zaman Sarjah Hassan dulu pun Ah Leng juga. Ha, ni bukan. Jadi Cina Ah Leng ni dia duduk di Relau tu. Kerja dia mekanik motor. Jadi kalau saya pi tukar minyak enjin ke pi apa orang Kelantan kata terik rata, nak kata ke apa bahasa sini terik rata ni. Rantai kita tu kendok, ha, dia bagi tegang rantai tu kan. Saya duduk sembanglah dengan dia. Kan banyak depa ada patung-patung Buddha tu. Saya duduk cerita pasal agama lah dengan dia, duduk cerita-cerita-cerita. Lepas tu saya ada cakap banyak dengan dia, dia kata, oh hang banyak tahu lah. Nanti apa-apa aku tanya dengan hang. Jadi ni dia tanya sungguh. Dia duduk dalam keadaan tu dekat setahun dah. Bila saya pi saja pasal motor, mesti cerita pasal agama Buddha dengan dia. Oh. Jadi ni dia duduk tanya. Dia duduk tanya roda apa ni? Roda Dharma Triratna Pancasila. Oh. Cang-cang. Hah? Ha, nanti. Indonesia Pancasila lain. Dalam Buddha, Pancasila lain. Okey, macam inilah lebih kurang. Tak apalah, sambil-sambil. Okay. Jadi soalan dia, dia ni penganut agama Buddha. Penganut agama Buddha yang jenis kalau kita orang Islam, bukan jenis orang semayang mana. Faham tak? Jenis dia menganut agama tu bukan dia tahu sangat pasal agama dia sendiri. Dan dia pun bukan selalu semayang, dia kata. Oh. Ha. Jadi dia tanya soalan pertama tentang roda Dharma. Tahu tak roda? Lambang yang macam bendera India kat tengah tu. Bendera India kan lambang roda tu. Jadi dalam agama Buddha pun dia ada. Dia panggil putaran roda Dharma. Macam ni. Sebelum tu, nama sebenar Buddha ni ialah Siddhartha Gautama Buddha. Nama betul dia tu, Siddhartha Gautama Buddha. Bapa dia ialah Sri Raja Baginda Raja Suddhodana. Nama bapa dia Suddhodana dari suku kaum Sakya dia ni. Mak dia Sri Ratu Maha Dewi Maya. Baik. Bila dua orang ni berkahwin, maka lahirlah Siddhartha Gautama Buddha Taman Lumbini. Bila anak ni lahir, 7 hari lepas dia lahir ni, mak dia meninggal. Allah. Mak dia, Ratu Maha Dewi Maya tadi meninggal. Bila mak dia meninggal, bapak dia lah yang jaga. Okey. Bapak dia ni ada seorang bibi. Bibi ni nama dia Maha Pajapati. Jadi kemudian bila mak meninggal, bapak dia ni kahwin dengan bibi tadi. Oh, iaitu Maha Pajapati tadi duk jaga. Bila sampai tempoh tertentu, biasalah raja, dia akan panggil ketua-ketua sami dia ni, tengok tilik nasib masa depan anak ni. Okay. Jadi ada seorang sami yang cukup terkenal masa tu. Sami ni, seingat saya nama dia Asita Kala Dewala. Nama dia. Sami ni, Asita Kala Dewala ni. Dia mari dia kata satu masa nasib anak ni, dia akan jadi Baginda Maharaja. Masuk Baginda Maharaja ialah raja segala raja. Raja. Tuan segala tuan.
Dan itulah nasib yang terjadi kepada Gautama Buddha. Dengan ringkas cerita, bila dia memilih jalan ni, dia sampai di satu tempat dalam sebuah taman disebut Taman Rosa. Inilah kali pertama dia menyampaikan khutbah. Dalam agama Buddha disebut khutbah Benares. Khutbah Benares ni, depan dia tu ada kumpulan-kumpulan arahat. Tahu arahat? Arahat ni kalau kita baca Quran, kalau pengikut-pengikut Nabi Isa dia sebut Al-Hawariyun. Kalau nisbah bagi agama muda, Al-Hawariyun itu ialah arahat-arahat. Pengikut-pengikut pendamping setia kepada Buddha. Jadi dia menyampaikan khutbah Benares pertama, khutbah inilah yang disebut putaran roda Dharma. Bila kita tengok roda tu dia ada hak bulat besar. Betul. Sebelum sampai kepada pusat dan paksi roda, dia ada kekisi. Kalau kereta ni kita panggil rim dia tu. Gigi-gigi tu. Lidi-lidi rim tu. Jadi kekisi bagi roda putaran roda Dharma tadi ada berapa? Lapan. Lapan inilah disebut lapan jalan kebenaran, lapan jalan pencerahan. Lapan jalan kebenaran, lapan jalan pencerahan. Dan tu sebenarnya amalan-amalan yang patut dibuat, amalan-amalan yang patut diamalkan oleh penganut-penganut Buddha. Dengan kata lain, kenapa dia guna perlambangan roda? Sebab roda ni sifat dia sentiasa berputar. Siapa yang putar roda, maksudnya amalan tu hidup dalam diri dia. Siapa yang tak putar roda, seolah-olah macam dia tak beramal dengan apa yang dijadikan asas kepada lapan pelajaran tu. Macam kita hari ni ada Quran tapi tak baca. Allah suruh semayang, tak semayang. Allah suruh puasa, tak puasa. Jadilah roda tak berpusing. Nisbah muda. Jadi kalau dia tu nak betul-betul mengamalkan ajaran dia, lapan benda tu sentiasa berputar. Maksudnya mengamalkan lapan benda ni. Bila roda tu berpusing kuat, akhirnya kita nampak lagi dak bilah tu. Mula-mula nampak dia bergerak perlahan bilah tu. Tapi bila laju zung, kita akan nampak apa? Paksi hak tengah tu. Itulah tahap capaian yang mereka nak. Inilah dalam agama Buddha disebut nirwana. Bukan nirwana Kurt Cobain tu tak? Dia ada satu kumpulan nirwana Kurt Cobain hak bunuh diri tu kan? Itu bukan nirwana lain. Ini nirwana kalau kita ni, satu tahap yang dapat berdampingan dengan pencipta. Ini nirwana. Satu alam, kalau kita lebih pada syurga sebenarnya, tahap nirwana terjemahan sebenar Buddha ni. Syurga tu bawah nirwana lagi. Istilah nirwana sebenar. Maksudnya satu alam yang lebih tinggi, dekat pada hadirat Allah lah kalau kita. Dekat dengan hakikat pencipta dah nirwana ni. Baik. Apa yang disebut jalan lapan kebenaran, lapan pencerahan tu bahasa mudah macam ni. Pertama dia sebut pandangan yang benar. Pandangan yang benar. Yang kedua, fikiran yang benar. Nombor tiga, ucapan yang benar. Nombor empat, perbuatan, akhlak yang benar. Betul. Lima, penghidupan yang benar. Enam, usaha yang benar. 7, pemerhatian yang benar. 8, konsentrasi yang benar. Faham ke tak? Pandangan yang benar. Maksud dia macam ni. Setiap penganut-penganut Buddha, mereka harus melihat pemandangan dari dalam mata Buddha. Maksudnya melihat dari sudut pandangan Buddha, mata ada dua. Kita pun kena tengok alam dan kemanusiaan hari ini dengan dua. Satu, pandangan bijaksana. Yang kedua, pandangan belas ihsan, belas kasihan. Maksudnya kita tengok sesuatu benda tu dengan bijak. Jadi jangan tengok sekali tu terus kita keluarkan pendapat. Mungkin yang zahir kita nampak demikian, belakang tu mungkin lagu lain. Jangan cepat keluarkan perkataan, jangan cepat melatah dengan bahasa mudah. Tengok tu dengan bijak, baru keluarkan sesuatu pandangan. Yang kedua, kena ada ihsan. Kena ada belas kasihan. Sebab manusia ini tidak ditakdirkan punya bakat dan kemahiran yang sama. Kalau kita dikurniakan lebih, ihsan. Kasihanlah kepada orang yang lebih kurang dari kita. Tu pandangan yang benar. Yang kedua disebut sebagai pemikiran yang benar. Maksudnya hidup kita hari-hari,
Fikir hanya benda yang baik, benda yang positif dan fikiran-fikiran yang jernih. Jangan duk fikir benda mengarut. Jangan duk fikir benda negatif. Betul. Fikiran yang baik, fikiran yang betul, fikiran yang jernihlah akan menghasilkan karakter-karakter dan peribadi yang baik. Fikirkan apa yang kita fikirkan. Diri kita tu sebenarnya apa yang kita fikir. Betul ke tak? Kau fikirkan kau boleh tu tak? Nah, lagu. Bila kita fikir kita boleh, memang boleh. Jika kita fikir kita tak boleh, memang awal-awal lagi. Kita memang tak boleh. Sebab kita fikir kita tak boleh. Betul. Kita tu apa yang kita fikir. Benar. Okey, yang ketiga, ucapan yang benar. Jauhilah pembohongan, jauhilah pendustaan, jauhilah penipuan. Ucap benda yang bagus, benda yang baik, benda yang berilmu, benda yang bermanfaat. Tu dari ucapan yang benar. Peribadi, nombor empat, perkerti yang benar, akhlak yang benar. Buat hanya perkara-perkara, Islam cakap mudah, akhlak mah mudah, buang akhlak mazmumah. Penghidupan yang benar, ni ada kata-kata masyhur dia. Penghidupan yang benar macam ni. Penghidupan yang benar, Buddha kata apa? Buddha pernah kata, jika kamu mencari rezeki, janganlah menyebabkan rezeki yang kamu dapat menyusahkan kehidupan orang lain. Bila kamu cari rezeki dan kalau boleh rezeki yang kamu dapat tu bukan dengan jalan menyusahkan hidup orang lain. Yang kedua dia sebut tentang penghidupan ni, jika kamu mencari kebahagiaan dalam hidup dan kamu berjumpa kebahagiaan, janganlah sesekali kebahagiaan yang kamu dapat tu dengan jalan menafikan kebahagiaan orang lain. Orang lain. Seterusnya ialah apa dia? Usaha yang benar. Usaha yang benar di sini merujuk kepada jalan yang sebenar menuju kepada Tuhan. Bukan bersifat dunia ni. Usaha nak menjadikan kita tu dekat dengan Tuhan. Ibadat-ibadat, ritual-ritual, amalan-amalan dalam agama Buddha, itulah usaha yang benar. Jadi tinggalkan benda yang bersifat fana, hancur ni. Jadi pergi hak kekal Tuhan pencipta kita. Pemerhatian yang benar. Jadi kata-kata harus benar, perbuatan harus benar, semua. Yang akhir sekali konsentrasi itu, inilah dipanggil tahap meditasi. Meditasi. Maksudnya memikirkan tentang pencipta. Bagaimana cara untuk sampai ke sana. Itu maksud dia roda dharma yang 8. Putaran roda dharma. Jadi baik. Tadi dia tanya apa? Tri Ratna kan? Pernah dengar tak Tri Ratna? Ratna ni biasa kalau terjemah bahasa Melayu apa Ratna ni? Ratna Sari nama orang tak? Iya Ratna. Dulu ada seorang penyanyi nama Roy. Kau Ratna ku lagu dia tak? Ratna. Tri Ratna ni bukan macam Trinity. Kalau saya sebut Trinity tahu? Trinity ni macam Kristian punya pegangan akidah itulah. Trinity. Satu Allah, dua Nabi Isa, tiga Ruhul Kudus. Tu Trinity. Dalam agama apa tadi? Agama Kristian. Dalam agama Hindu ada Trinity. Tuhan Brahma, Tuhan Wisnu, Tuhan Shiva. Dalam agama Buddha ada Trinity. Buddha Dharma, Buddha Amitabha, Buddha Maitreya. Trinity. Baik. Sekarang dalam agama Buddha, kalau kita kitab Al-Quran, Yahudi kitab Taurat, Injil kitab Isa sebagai contoh, mereka ada kitab-kitab yang namakan Tripitaka. Bukan Triratna lagi ni. Tripitaka. Bahasa Sanskrit, Tripitaka bermaksud tiga bakul. Tahu bakul? Tiga bakul lah, Tripitaka. Tiga bakul, kitab pertama nama apa? Sutta Pitaka. Kedua, Wisaya Pitaka. Ketiga, Abhidhamma Pitaka. Ni kitab asas agama Buddha. Sutta Pitaka, Wisaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka gabung jadi Tri Pitaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Raga dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys yang disampaikan oleh Ustaz Auni Muhammad. Masya Allah, tabarakallah.
Jadi Ustaz Oni Muhammad ni bab Buddha pun faham betul. Genius betul lah Ustaz ni, Masya Allah, Tabarakallah. Kita dapat ilmu daripada Ustaz Oni Muhammad berkenaan hal ini ya guys ya. Jadi kalau istilahnya ada non muslim ataupun yang memeluk agamanya Buddha, Hindu dan lain sebagainya dan kurang faham gitu, ataupun bisa dikatakan masih ya sembahyang enggak gitu kan, tidak menjalankan gitu, coba tanya Ustaz Oni Muhammad, pasti dijawab dengan teliti dan detail seperti itu ya guys ya, Masya Allah, Tabarakallah. Dan itu dulu videonya guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.